Nah ini coba menghapus Wang Zujin tanggal 2 Agustus jam 18.55. Sekarang 4 Agustus 11.36, kiri atas 11.36. Nah caranya gimana? Ini pertama kali kita keluar dari WhatsApp, kita cari setting atau pengaturan. Ini kita hapus close all, pengaturan atau setting. Pertama wifi nya kita off kan dulu, posisi off. Berikutnya kita menghentikan WhatsApp additional app management. Kita pilih dari app management, app list, kita cari WhatsApp huruf V belah bawah. WhatsApp ini clone ini. Nah kita ada tuh pilihan force stop, kita ketuk yang force stop atau paksa berhenti, berhenti paksa force stop. Nah sudah, setelah itu setting lagi, kembali ke menunya setting. Itu yang mengubah jam dan tanggal, additional setting, date and time, network provided time kita off kan, kalau biru ini on, kalau off seperti di bawahnya abu-abu. Nah di situ ada muncul set time. Nah kita akan merubah 2 Agustus jam 18.55 atau 19. 2 Agustus jam 19.00. Karena yang kita tuju adalah jam 18.55. 19.00 sudah mewakili. Nah, ini boleh 903. Kita keluar, di kiri atas sudah 19.03 dan jamnya tanggalnya 2 Agustus. Mandi. Keluar lagi. Nah, kita pilih WhatsApp. Kembali lagi WhatsApp. Yang tadi itu bang itu tadi. Kita cari ketuk titik 3 search. Buang. Nah ini Wang Zujin Imelda. Nah ini yang akan kita hapus. Ini lihat di kiri atas itu ada 19.03, di jamnya Wang Zujin itu 18.55. Kita klik di sini, tekan sampah. Nah keluar delete for everyone. Nah, selesai sudah. Kemudian settingnya dikembalikan. Jadi di sini ada sudah selesai.